Ini kita bahas tentang penyakit tropik infeksi dan alergi imunologi. MCQ, CBT, UKMBD ya. Nomor satu ini ditanya terapi ya. Perempuan 25 tahun, keluhan kaki bengkak bertambah sejak 2 minggu yang lalu, bengkaknya sangat semakin lama semakin bertambah berat. Tetangga juga memiliki yang sama ya. Stres lokalis adalah limfadenopati inguinal non pitting edem kulit mengeluh pas ya. Jadi ini termasuk kasus filariasis. Filariasis diberikan di EC IL-til karbamazin 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari dibagi 3 dosis ya. Oke, nomor 2 ini ditanya tentang pemeriksaan penunjang ya. Laki-laki 36 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan diare berulang dan sariawan di bibir selama 3 bulan. Lewat penggunaan narkoba dengan jarum suntik bersama positif, jadi kemungkinan pemeriksaan fisik ini tanda vital normal. Pemeriksaan KGB general serta ada membran putih di bibir, kemungkinan ini HIV. Jadi kita periksa anti HIV strategi 3, hitung CD4 dan darah rutin ya. Oke, nomor 3 ini tanya obat penyebab keluhan. Laki-laki 35 tahun datang mengalami keluhan telinga mendengung sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya dirawat selama 3 hari karena malaria dengan keluhan nyeri kepala, pusing, mual, dan gangguan penglihatan. Saat ini mendapatkan terapi malaria, fitosan dan batas normal. Penyebab utama telinga berdengung adalah koinedin. Kalau halofantrin itu prolongkite. Begitu juga dengan lumefantrin. Lalu kalau koinedin ini kulit pohon kina atau toksik nomor 1 ya. Oke, nomor 4 ditanya mekanisme patogenesis. Laki-laki 80 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan penurunan kesadaran. 4 hari lalu pasien masuk ke rumah sakit karena demam, menggigil, gemetar, dan bingung. BAB dan BAK normal, pemfis tekanan darah 80/60, sedikit menurun ya, dan dia sedikit meningkat 110 kali per menit. RR dalam manusia menurun, suhu 37,8 derajat Celcius. Tampak purpura menyebar dari lengan kanan atas dada dan dada. Lab ini habis bulu, sedikit menurun. Leukopenia yang mencapai 38%, termasuk 50.000. Jadi ini kemungkinan adalah sepsis. Sepsis itu terkait dengan adanya interleukin 1 ya. Jadi TLP anti sitotoksik sehingga di produksi limfokin dan interferon gamma ya. Interferon gamma akan mengaktivasi monosit sehingga disekresi berbagai mediator inflamasi seperti TNF alpha, interleukin 1, PAF, lateral activity factor, interleukin 6 dan histamin yang mengakibatkan terjadinya disfungsi sel endotel dan terjadi kebocoran plasma. Peningkatan C3A dan C5A terjadi melalui aktivasi oleh kompleks virus antibody yang juga mengakibatkan terjadinya kebocoran plasma. Oke, nomor 5 ditanya mikroorganisme penyebabnya. Wanita 38 tahun G31PNL/20 minggu datang ke IGD dengan demam sejak 3 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 70 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, splenomegali positif. Pemeriksaan penunjang HB9, leukosit 6.000, trombosit 200.000. Penghapusan darah tepi dapatkan eritrosit tidak membesar. Dalam eritrosit terdapat bentuk seperti cincin.
dan badan akul ya. Berhembusan darah tebal dan berintik molar. Dan penyebabnya adalah Plasmodium falciparum. Ya, keywordnya untuk vivax itu Safner. Kalau oval itu James ya. Oke, nomor 6 ini ditanya terapi ya. Laki-laki 40 tahun datang ke puskesmas dengan benjolan menyerang perut cacing di punggung kaki kanan. Timbul sejak 2 minggu lalu. Mula-mula bintil kemerahan agak gatal di telapak kaki, kemudian menjalar hingga punggung kaki. Warisan fisik di kaki tampak suhu pelingian berkelok-kelok seperti terowongan berwarna kemerahan. Mulai dari bagian lateral sampai dorsum pedis dextra. Ini adalah ketinis alfa migran yang diberikan albendazole ya. 400 mg 1x1 selama 3 hari ya. Oke, nomor 7 ditanya penyebab. Pasien kak datang dengan keluhan diare 5 hari yang lalu, keluhan disertai mual, muntah dan nyeri ulu hati. Diare diawali susah BAB, kemudian diare menetap, tinja warna kuning kehijauan, bau busuk, berisi makanan tidak dicerna. Paru-paru santinya ditemukan telur bentuk lonjong dengan operkulum. Ya. Kemungkinan ini adalah operkulum ke dalam. Ya. Kemungkinan adalah trichuris trichura. Ya. Nomor 8 ini tanya diagnosis ya. Laki-laki 36 tahun datang ke IGD dengan keadaan tak sadar ya. Pasien demam dan menggigil selama 4 hari sebelumnya ke Flores dari endemis malaria ya, untuk berburu di hutan. Pada pemeriksaan BGJ S3 penurunan kesadaran ya. Tekanan darah meningkat ya. Nah, di sudut sekali per menit penampusan 24 kali per menit suhu 38 derajat Celsius. Dengan kekuduk pembesaran kelenjar limpa positif dan kelemahan otot ini juga ada mana di cerebral. Kalau meningitis bakterialis itu ada demam dan sakit ya. Oke, nomor soal ditanya terapi ya. Laki-laki 31 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi sejak 5 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri otot, mual, muntah, tidak nafsu makan, BAK sedikit. 1 minggu yang lalu pasien dari waktu banjiran. Pemeriksaan dilakukan tekanan darah sus 20/80, suhu meningkat dan mata merah sedikit ikterus, ini conjunctival subfusion ada splenomegaly. Jadi diagnosisnya adalah well disease, leptospirosis berat. Kita berikan penicillin 1,5 juta unit intravenal 4x1 ya. Kalau doksi ini untuk leptospirosis yang ringan ya. Oke, nomor 10 ditanya diagnosis ya. Laki-laki 27 tahun dibawa ke puskesmas karena mimisan. Ada riwayat demam 3 hari lalu, demam tinggi sepanjang hari. Ada nyeri kepala ya. Pemeriksaan fisik ada peningkatan suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah sedikit menurun 110/70 dan di sedikit meningkat 105 kali per menit, RR 24 kali per menit. Uji bendung hasil positif. Pemeriksaan lab ini Hb 12,5, leukosit 3.400, trombosit TPN-nya 87.000. Jadi ini demam berdarah denggi grade 4 ya. Demam 3 hari dengan nyeri kepala, trombosit TPN-nya dan manifestasi perdarahan atau mimisan mengarah kepada infeksi denggi. Hematokrit yang normal berarti tidak ada plasma leakage dan trombosit masih di atas 100.000, menandakan bahwa pasien mengalami demam denggi bukan demam berdarah denggi. Pemisahan ada manifestasi dari trombositopenia ini bukan merupakan tanda plasma leakage. Hepatitis splenomegaly bisa terjadi baik pada kasus demam denggi maupun demam berdarah denggi. Biasanya lebih sering ditemukan pada kasus demam berdarah denggi. Oke, nomor 11 ditanya pengelolaan ya. Pengelolaan ini memberikan cairan sebagian melalui infus dan sebagian melalui minum ya.
Ya, kecuali kalau green bar ini tadi tidak terambal, ini green bar in the shock. Kalau ini tourniquet, nomor dua ini tanda padanan spontan. Kedua ini jadi bisa berikan nervous dan sebagian minumnya. Oke, nomor 12 ini tanya tentang diagnosis lagi. Jadi grade 1 karena belum ada hasil tourniquetnya, belum ada tanda padanan spontannya. Oke, nomor 13 ini ditanya tata laksana. Kira-kira 50 tahun datang dan keluar nyeri pinggang kanan. Sejak 2 jam lalu dirasakan mendadak mual. Pasien dan supir bus jarang minum air putih. Pemeriksaan fisik Anda sedikit nyeri ketuk, CVA kanan positif, darah lengkap dalam batas normal ya, fungsinya normal, tapi kalau urin ini ada proteinuria, leukocyturia, dan eritrosit. Mata ronsen dengan polos ada gambaran radio opak lumbar 2 sampai 3 ya. Jadi ini harus ada diberikan batu dengan diagnosisnya adalah batu dan batunya dari radio opak ini dan nefritis dari urinalisis ada leukocyturia. Kita berikan sirfotaksim sodium 3 kali 1 gram intravena ya. Kalau ceftriaxone itu mestinya 2 kali 1 kali 1 gram intravena ya, bukan 2 kali 1 gram. Oke, nomor 14 ini tanya terapi ya. Wanita 25 tahun hamil 12 minggu datang ke IGD dengan demam sejak 5 hari yang lalu. Tekanan darah 110 per 70, nanti 70 kali per menit, R 20 kali per menit, suhu yang meningkat 10 kali, ada habis 9, kemudian pada pusat darah, tapi didapatkan eritrosit tak membesar, dalam eritrosit ada cincin dan badan aqua, pusat darah tebal ada titik maurar, sedang trofosoid, ada gametosit, plasmodium falciparum. Jadi diagnosis adalah malaria pada kehamilan trimester 1, tapi sekarang adalah dengan kina 7 hari ya. Artemisinin combination therapy selama 3 hari ya. Oke, nomor 15 ditanya obat profilaksis calon gloriatris kalau balim endemis malaria ya. Ada dua orang dewasa dan seorang anak 7 tahun dengan bayi 25 kg. Jadi kita berikan atafaquone pergoalium 2 tablet per hari 1-2 hari sebelum berangkat sampai 1 minggu setelah kembali. Oke, nomor 16 tanya tata laksana ya, farmakologis. Laki-laki 30 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan BAB lebih dari 30 kali sejak 8 jam yang lalu. Kotoran berisi ampas volume kurang lebih 1,5 gelas setiap BAB, warna abu-abu kabut seperti cucian beras, berbau amis, dan belendir. Keluhan disertai demam, mual, dan muntah 10 kali. Pemeriksaan fisik ditemukan kondisi umum tanpa sakit berat, somnolen, penurunan tekanan darah, denyut nadi 120 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu badan meningkat, kedua mata cowok, mukosa mulut dan lidah kering, bisik usus meningkat, ada penurunan turgor kulit. Lab ini didapatkan leukocytosis ya. Kemudian Hb 17,5, ACT 60%, trombosit normal, feses lengkap ditemukan leukosit. Jadi ini diagnosis adalah kolera. Kita berikan doxycycline ya, karena tidak ada tetracycline ya. Oke, nomor 17 yang ditanya tata laksana awal. Laki-laki 40 tahun datang ke IGD dengan keadaan tak sadar. Sebelumnya dalam menggigil 4 hari, ada lewat kesumbat daerah endemis malaria. GCS 11, tekanan darah menurun, ada meningkat. Lakukan pembasahan kelenjar limpa, ada kelemahan otot, suhu 37,4 derajat Celcius. Absen darah tebal, ada gametosit. Jadi ini malaria cerebral, kita berikan
injeksi tes sunat dosis terbagi intravena. Oke, nomor 18 ditanyakan terapi ya. Laki-laki 25 tahun datang ke poli rumah sakit dengan keluhan demam yang sudah dirasa setidaknya 14 hari. Demam pada sore hari makin tinggi suhunya dari hari ke hari. Nyeri ulu hati positif, mual, muntah, dan diare. Tanda vital ditemukan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian ada lidah berselaput putih dan hepatomegali. Serta baik skor 5. Leukosit 1 berbanding 3000, SGOT 65, SGPT 77. Jadi ini termasuk demam tifoid. Kita berikan chloramphenicol 4x500 mg selama 14 hari. Demam minimal 1 minggu dengan karakteristik seperti anak tangga, terutama pada sore hari, didukung dengan temuan bradikardia relatif ya. Jadi tadi ada peningkatan suhu, 38,5 derajat Celcius, tapi ini justru 85 kali. Kecurigaan utama mengalami pada demam tifoid pada anak, drug choice satu demam tifoid adalah chloramphenicol oral atau intravena dengan dosis 50 sampai 100 mg per kg badan dibagi 4 dosis per hari diberikan selama 14 hari. Oke, nomor 19 yang ditanya hasil serologinya. Laki-laki 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari lalu disertai kepala dan nyeri otot di seluruh tubuh, tidak ada batuk dan pilek. BAB dan BAK normal, pelvis kompos mentis, tekanan darah dalam batas normal dan di dalam batas normal, tapi suhu 38,5 derajat Celcius. Ini ada bradikardia relatif lagi mengarah kepada tifoid, tapi ada ampli positif. Jadi ini pengecoh HB normal, leukosit normal, tapi hematokrit 46,6%. Ada penurunan ada trombosit, tapi ini juga. Jadi ini kemungkinan adalah infeksi akut denggi overlap dengan IgG dengan infeksi kronik. Jadi IgM positif dan IgG positif dan S1 antibody positif karena baru 3 hari ya. Oke, nomor 20 tanya pemeriksaan penunjang. Laki-laki 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam dan nyeri otot betis. Ini gastroc M biasa. Gastroc ini keyword untuk leptospirosis ya. Dan kita harus normal dan injeksi konjektiva. Ada riwayat membersihkan selokan atau minggu yang lalu ya. Atau risiko membersihkan selokan. Jadi ini tes aglutinasi mikroskopik dari pengelap.